Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau unboxing lagi. Di sini ada 1 2 3 kardus dan ini isinya ada BC baby semua, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat ada hewan anakan apa aja di sini, kita seperti biasa mau bongkar satu persatu, teman-teman. Lanjut teman-teman, kita buka coba satu persatu. Ini ada kayak lakban gini. Set. Kita coba buka yang tengah dulu, teman-teman. Dan kita lihat di sini ada, wah, ini sepertinya ada baby teman-teman. Pelan-pelan kita buka dan di sini ada, wow, baby musang pandan, teman-teman. Lihat penampakannya, masih baby semua. Ada satu. Ini egg put, baby mandiri, dan ini egg put. 2, 3. Oh, ini udah ngacir. Ini kita taruh dulu, udah ngacir. Lihat teman-teman penampakan baby musang. Kemarin kita udah punya musang udah beberapa kali dan hari ini ada 2 ekor baby muspan. Ini lucu-lucu teman-teman karena dia masih kecil. Tuh, penampakannya. 2 ekor baby muspan hari ini, teman-teman. Sangat lucu-lucu ya. Dan sekarang kita coba buka yang satunya lagi, teman-teman. Dan sekarang coba kita buka lagi. Di sini ada 2 musang lagi, teman-teman. Cuma ini udah ngacir ya. Ini nanti kita taruh dulu karena ini udah ngacir. Sekarang kita langsung buka untuk kardus yang satunya lagi, teman-teman. Wah, ini lucu seperti ini burung, teman-teman. Dan lihat teman-teman penampakannya. Wow, lihat teman-teman, di sini ada 1 ekor baby BC bubo sumatranus sepertinya. Ya, ini bubo sumatranus, teman-teman. Wah, ini lucu banget, teman-teman. Di sini ada 1 ekor baby bubo sumatranus dan di sini ada 2 ekor musang pandan, teman-teman. Penampakannya sangat cantik-cantik untuk hari ini dan semuanya baby, teman-teman. Lihat teman-teman, baby bubo sumatranusnya sangat cantik. Ini responnya, respon cantik ya. Dan ini musang pandan untuk jenis kelaminnya betina dan ini untuk jenis kelaminnya jantan. Wah, ini satu pasang, teman-teman. Jadi musang pandan 2 ekor ini satu pasang jantan dan betina, teman-teman. Cocok banget buat teman-teman pelihara sampai besar sampai dia beranak pinak. Oke, teman-teman, dan di sini ada 1 ekor baby bubo sumatranus dan ada 2 ekor musang pandan yang sangat lucu-lucu seperti biasa buat teman-teman. Yang pengen adopsi langsung cek aja di deskripsi, nomor handphone selalu saya cantumkan di deskripsi. Ini makanannya biasa kita kasih anak-anak mencit ya, jadi mencit dia makannya mencit, teman-teman. Jadi kita kasih mencit, kita bisa diselingin sama daging mencit lah banyak kan, utamanya mencit sama burung emprit mencit. Nah, kayak gitu teman-teman, kita kasih ke dia, nanti dia makan dan insya Allah dia sehat kalau pakai mencit ya, emang makanannya seperti itu. Oke teman-teman, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Salam banyak hobi.